Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi teman-teman semua. Jadi hari ini saya lagi mantau indukan belung punya saya ya teman-teman ya. Ini adalah hari ketiga ayam belung punya saya sedang mau bertelur ya teman-teman ya. Kemarin videonya yang hari kedua udah ayam belung betina punya saya udah bertelur ya teman-teman ya. Dan sekarang ini saya lagi mantau hari ketiga, apakah hari ketiga ini ayam belung punya saya ini akan bertelur. Dan ini ayam udah memasukin sarang yang saya sediakan ya teman-teman ya. Dan sekarang tanggal 20 Mei 2022, tiga hari Sabtu. Kemungkinan hari ini ayam belung punya saya akan bertelur yang ketiga ya teman-teman ya. Kita pantau aja nanti sampai ayam belung ini bertelur ya teman-teman ya. Kita lihat aja apakah nanti kita akan melihat ayam belung betina ini akan bertelur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ayam jadi udah mulai mau bertelur ya teman-teman ya. Nah kita lihat aja apakah kita bisa melihat ayam ini bertelur. Ayamnya udah berdiri ya teman-teman ya. Karena ayam kalau mau bertelur itu ayamnya pasti berdiri dulu. Nanti kita lihat aja ya teman-teman ya. Ini adalah proses ayam belung yang sedang bertelur ya teman-teman ya. Ini adalah telur ketiga yang belum punya saya yang hari ini memasukin musim bertelur ya teman-teman ya. Bentar lagi teman-teman, itu lagi proses mau bertelur ya teman-teman. Tampil dari dekat aja ya teman-teman ya. Tuh kan teman-teman, udah bertelur untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, ayam belum punya saya udah bertelur 3 butir ya teman-teman ya. Jadi telurnya ada 3 butir ya teman-teman ya. 3 hari berturut-turut ayam belum punya saya udah bertelur, alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.